Tahun ini menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu umat muslim termasuk di kota Madiun. Pemerintah Arab Saudi telah membuka kuota untuk jamaah haji asal Indonesia. Hal itu disambut sukacita oleh calon jamaah haji yang tergabung dalam KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun. Dalam rangka mempersiapkan diri secara rohani, calon jamaah haji KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun mengikuti doa bersama dengan calon jamaah haji lainnya di rumah dinas wali kota Madiun. Calon jamaah haji KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun dengan khusyuk mengikuti istighosah bersama tersebut. Selain memperkuat iman, kegiatan ini juga untuk memohon keyakinan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji nantinya. Ketua KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun Purboyo menjelaskan, calon jamaah haji akan berangkat pada 7 Juni mendatang ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara tanggal 9 Juni akan terbang ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV Madiun yang kami muliakan dan sangat kami hormati. Kami dari KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun, malam hari ini ada kegiatan di rumah dinas Wali Kota Madiun dalam rangka berdoa bersama membaca istighosah karena insya Allah jamaah Kota Madiun pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang akan berangkat ke Asrama Haji Sukolilo tanggal 9 pukul 12 lebih 10 menit insya Allah akan terbang ke Madinah. Kepada masyarakat Madiun, kami seluruh jamaah khususnya dari Jabal Rahmah mohon doa restu. Semoga kami semua akan mendapatkan haji yang mabrur, berangkat selamat, pulang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTV, oke. Jabal Rahmah, luar biasa. Tim Liputan, CTV, Madiun.